The Law Cafe adalah drama Korea bergenre romansa hukum yang dibintangi oleh Lee Seung-gi dan Lee Se-yong. Sebelumnya, mereka telah dipertemukan dalam drama Korean Odyssey pada tahun 2017. Dan akhirnya, setelah sekian lama, mereka dipertemukan kembali dalam drama The Law Cafe. Drama ini merupakan adaptasi dari web novel terkenal Love According to Law karya No Seung-ha. Kisah dimulai dengan Kim Yoo-ri yang diperankan oleh Lee Se-yong yang sangat bersemangat keadilan. Ia membuka kafe hukum di gedung milik Kim Jong-ho yang diperankan oleh Lee Seung-gi. Sebenarnya, Kim Jong-ho adalah seorang mantan jaksa yang terpaksa berhenti karena kasus korupsi ayahnya. Untuk menyambung hidupnya, ia menyewa-nyewakan gedung miliknya dan ia tinggal di atap gedung. Kim Jong-ho telah lama berteman baik dengan Kim Yoo-ri, yaitu sejak mereka sama-sama masih di sekolah menengah sekitar 17 tahun yang lalu. Itulah sekilas tentang drama Korea The Law Cafe yang dibintangi oleh Lee Seung-gi dan Lee Se-yong. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di sinopsis yang berikutnya.